Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Hadirin jamaah Isa dan Tarwi yang dimuliakan oleh Allah. Ada suatu riwayat, ketika Allah menciptakan Nabiullah Nabi Adam alaihissalam dalam keadaan sempurna, yaitu ruh dan jasmanianya. Kemudian Allah memerintahkan kepada nabinya Nabiullah Nabi Adam alaihissalam untuk masuk ke dalam surganya Allah. Ketika Nabiullah Nabi Adam alaihissalam menuju dan mau masuk ke dalam surga, tiba-tiba Nabiullah Nabi Adam alaihissalam melihat di atas pintu surga ada kalimat yang tertulis, La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kaget Nabi Adam, tasileng. Kenapa? Karena Allah pernah mengatakan manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah yaitu Nabi Adam. Tetapi karena kenapa di pintu surga ada kata-kata Muhammad? Berarti ada makhluk yang diciptakan oleh Allah sebelum Nabi Adam. Maka Nabi Adam bertanya kepada Allah, Ya Allah, Engkau pernah mengatakan bahwa aku adalah manusia yang pertama Engkau ciptakan. Tetapi kenapa di pintu surga ada tertulis Muhammad di situ? Siapa itu Muhammad? Kemudian Allah pun mengatakan, Nabi Adam, sebetulnya duluan Nabiullah Nabi Muhammad kuciptakan daripada engkau. Kenapa? Ruhnya Nabi Muhammad sudah ada saya ciptakan, sedangkan engkau belum saya ciptakan. Maka duluan Nabi Muhammad saya ciptakan rohnya daripada engkau. Tetapi makhluk yang pertama kali yang saya ciptakan dalam keadaan sempurna yaitu engkau. Kenapa? Karena engkau sempurna jasmania dan rohania. Sedangkan Nabi Muhammad belum ada jasmanianya, baru rohnya saja. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian Nabi Adam meminta kepada Allah, Ya Allah, kalau begitu saya ingin melihat mukanya Nabi Muhammad dan saya ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad. Apa kata Allah? Nabi Adam, itu tidak mungkin. Kenapa? Engkau adalah Nabi pertama, sedangkan Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Tetapi kalau engkau ingin melihat mukanya Nabi Muhammad, disinilah pertama kali pengucapan salawat yang disampaikan oleh Allah kepada Rasulnya Nabiullah Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Allah menyampaikan kepada Nabi Adam, jika engkau ingin melihat mukanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baca marhaban bi habibi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Adam bertanya, Ya Allah, bagaimana caranya? Kemudian Allah pun menjelaskan, baca marhaban bi habibi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, lihat kedua jempolmu, kemudian tiup kedua jempolmu, indok jari. Kemudian setelah itu kembali kau baca marhaban bi habibi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, tiup kembali jempolmu, kemudian usapkan di kedua matamu. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, baca kembali marhaban bi habibi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian tiup kembali jempolmu.
Nabi Adam pun melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ketika selesai melakukan hal itu dengan izin Allah, Nabiullah Nabi Adam alaihissalam mampu melihat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di jempolnya sambil mengatakan, ya Allah, betapa sucinya Nabiullah Nabi Muhammad dan betapa bersinarnya Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kemudian Nabi Adam bertanya kepada Allah, ya Allah, tidak mungkin engkau mengajarkan kepadaku sesuatu hanya sekedar melihat mukanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak mungkin. Pasti ada kelebihannya. Kemudian Allah pun mengatakan, betul, ada kelebihannya. Nabi Adam bertanya, ya Allah, apa kelebihannya? Kelebihan yang pertama yaitu, barang siapa yang membaca marhaban bi habibi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam tiap-tiap azan, terutama ketika azan menyampaikan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian dia bersalawat, kemudian dia membaca marhaban bi habibi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia tiup kedua jempolnya, kemudian dia usapkan di kedua matanya, kata Allah, orang itu tidak akan pernah mengalami kebutaan selama orang itu hidup di dunia. Jadi orang yang membaca marhaban bi habibi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam ketika azan dibaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia baca selesai salawat, kemudian baca itu dia usapkan di kedua matanya, maka Allah tidak akan pernah menjadikan orang buta, dia tidak akan pernah mengalami kebutaan selama orang itu hidup di dunia. Kita lihat realita sekarang, engkau tahu baru 30 tahun sudah kabur-kabur nifak kita, nah 40 tahun sudah pakai kacamata, 50 tahun tidak tahu sudah membedakan mana istrinya, mana pembantunya. 60 tahun buta nih dengan anak kita. Itu. Maka coba praktekkan ini. Orang menggunakannya bermacam-macam. Ada orang menggunakan di 5 waktu, duhur, maghrib, isya, subuh. Ada juga orang menggunakan tiap-tiap hari Jumat. Kapan di hari Jumat? Yaitu di azan yang kedua. Kita boleh pergunakan itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, barang siapa yang membaca marhaban bi habibi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam pagi dan sore, elek kele si ba arwen, dia patenkan terus itu, kata Allah, orang itu tidak akan pernah dicabut rohnya selama orang itu tidak melihat tempat duduknya di dalam surga. Jadi orang yang membaca marhaban bi habibi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam pagi dan sore, dia patenkan itu, kata Allah, orang itu tidak akan pernah dicabut rohnya selama orang itu tidak melihat tempat duduknya di dalam surga. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah menyampaikan kepada kita bagaimana pedihnya orang meninggal, bagaimana perihnya orang dicabut rohnya. Rasulullah menyampaikan kepada kita, orang yang dicabut rohnya itu seperti seseorang mengkuliti seekor kambing sedangkan kambing itu masih dalam keadaan hidup-hidup. Itulah sakitnya. Jadi kita buka kulitnya kambing itu sedangkan kambing itu masih dalam keadaan hidup-hidup. Itulah sakitnya. Tapi bagaimana kita lihat, banyak orang meninggal dunia dalam keadaan tersenyum. Nah, codoki bapakku macengiru nifak kita. Tapi orang yang dicabut rohnya kenapa dalam keadaan tersenyum? Karena ketika beliau mau meninggal dunia,
Allah memperlihatkan tempat duduknya di dalam surga, maka yang dia lihat nikmatnya di dalam surga dan tidak pernah merasakan sakitnya ketika dicabut rohnya. Maka biasakan diri kita baca marhaban bihabibi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, barang siapa yang membaca marhaban bihabibi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam tiap-tiap malam, baik ketika dia mau tertidur, mau tidur, atau ketika dia bangun dari tidurnya, dia baca itu, kata Allah, Allah senantiasa memberikan rezeki kepada orang itu, semua rezekinya dalam keadaan berberkah, hartanya berberkah, jabatannya berberkah, pangkatnya berberkah, dia mendapatkan keluarga-keluarga yang berberkah. Kita hidup di dunia bukan untuk mencari harta yang banyak. Kita hidup di dunia bukan mencari jabatan yang tinggi. Tetapi kita hidup di dunia hanya mencari sesuatu yang diberkahi oleh Allah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apalagi yang bisa dipakai marhaban bihabibi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Yenar itu kalau ada anak kita liwani betana, nasa mugie betana betae, tojona tojoe, kutuna kutue. Kata orang Bugis, ripa ngajari ten neng kalinga ten natasi, natasi ten nafegosi, nafegosi malakulakusi, malakulakusi manoko-nokotoba, manoko-nokotoba melotohi pendiri tamatuana. Aka jamana, matiktok bawa matru. Weko gicarana, ulama kita mengatakan, ketika anak kita tertidur, bu, anak kita tertidur, ibunya silakan bangun, baca marhaban bihabibi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, baru tiup ubung-ubung anak kita, niatkan supaya anak kita menjadi anak soleh dan soleha. Coba praktekkan itu. Jangan nanya TikTok bana iseng, selfie aja materu, makro ke bana apalah, disuruh baca Al-Quran ini sengih. Maka coba praktekkan itu. Begitu pula pak akong kabineta bedak geloinnya bana fikiriki, THR bawa natajeng, melok-melok keramayana. Coba bangun pak, kemudian baca marhaban bihabibi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam waqatallu tiga kali, baru tiup ubung-ubung istri kita. Kalau sudah dibaca tiga kali ternyata belum ada perubahan, baca kelima. Kalau sampai lima kali juga pak tidak berubah, baca sepuluh kali. Sepuluh kali juga tidak mau berubah, baca doa andalan. Apa baca doa andalan? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum nar. Jaga dirimu. Dirimu di sini bermakna suami atau kepala keluarga. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Keluargamu, anak dan istri dari api neraka. Berarti tugas bapak dan ibu adalah menjadikan istrinya soleha dan menjadikan anaknya soleh dan soleha. Jangan sampai bapaknya rajin sholat, bapaknya rajin baca Al-Quran, bapaknya rajin bangun tengah malam salat sunnah tahajud dan lain sebagainya, tetapi ternyata istri kita makutu mas sempajang, anak tak mengutu baca Al-Quran, maka bapaknya itu masih tanggung jawabnya. Jangan sampai gara-gara itu Allah tidak memasukkan kita dalam surga karena kita menyia-nyiakan amanah yang diberikan Allah kepada kita, yaitu istri tak dinas sempajang, anak tak tidak rajin membaca kitab suci Al-Quran. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama dari pribadi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.